kali berkeliling di Triasik. Triasik, zaman. Ya, ini binatang-binatang itu. Tuh hidup itu tuh bergerak dia. Tuh. Oh, bergerak dia. Pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang bertobi. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk karnivora.